keseruannya dengan saya pakai Sony Nex F3. Apakah Sony itu Nex F3 ini mantap untuk kita motret di Sunda Kelapa ini? Ikutin terus channel saya. Jangan lupa teman-teman yang ingin melihat, ingin belajar street hunting, jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Juga teman-teman yang ingin melihat kamera-kamera murah untuk motret street hunting, jangan lupa subscribe dan komen di channel saya. Oke. Oke, POV kita start ya. Lensanya kita pakai 16mm f2.8. Start. Kita coba ambil yang becek-becek dulu. Saya suka motret street pakai kamera yang kecil kayak gini nih. Jadi simple ya. Tapi teman-teman, nih nggak ada strapnya, tapi lumayan cukup berbahaya nih. Karena ini kamera pinjem. Jadi kalau bisa sih sebetulnya ada yang di hand strap ya, cuy, supaya jangan sampai jatuh kameranya. Karena kamera kecil itu paling susah bahaya. Cing baru mau difoto, cing. Ya Pak, pagi Pak. Matahari udah mau keluar nih, karena nih saya kira-kira tadi datang jam mungkin sekarang jam 6-an kali ya, karena kita dari rumah jam 5. Pak.
lagi Pak. Iya. Asik nih, udah nyarap nih Pak. Hah? Udah nyarap belum? Udah. Udah. Udah bawa itu tuh ya. Iya. Bawa apa? Itu. Bawa bekal ya. Iya, bekal. Buat siang. Ya, berarti pagi udah dong. Iya. Kita tuh tua-tua makan makan terus pagi-pagi. Harus Pak, zaman ya. Sekarang lagi zaman virus begini kita harus banyak makan. Iya. Pokoknya dari dulu itu makan terus. Enggak pernah ada apa? Enggak telat itu enggak. Kalau tapi enggak gemuk-gemuk. Tapi enggak gemuk-gemuk. Ya, namanya kerja bukti. Kalau orangnya makan tidur ya gemuk, kalau kerja ini enggak. Kerja apa Pak? Bongkar itu ya? Iya, pokoknya guru pelabuhan lah. Oh. Lagi zaman COVID gini banyak-banyak ini nggak banyak kerjaannya? Yo, ngano yo, lah nggak ada ya. Yang penting ada ya. Banyak sepinya. Enggak. Semua apa ya. Sepi Pak ya. Zaman sekarang. Banyak sepinya. Mm-hmm. Ya. Yeah. Mending gua hari Minggu biasanya kemarin gua ada. Mobil gue ada, ini larinya ke kapal sono, mobil kontainer. Yang penting kan bisa masih bisa beli makan lah zaman sekarang Pak ya. Saatnya nggak ada ya, utang. Iya, syukuri aja. Iya. Yang penting kalau nggak ada duit misalnya, utang yang ada ya. Oke. Okay. Sendirian. Apa teman? Sama teman. Oh iya. Yang penting habis ngutang bayar biar besok bisa ngutang lagi ya. Iya. Ya. Tapi zaman COVID gini sepian juga Pak ya? Sepi juga ya. Sama ya. Ya. Saya juga nih banyak, tapi kemungkinan apa sekarang serba kilat, biasanya kerjanya satu minggu ini bisa dua minggu misalnya kan itu ya. Banyak biasanya yang bangkrut Pak, banyak yang bangkrut. Iya. Jadi nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu masih oke. Zaman sekarang, jadi sekarang kan masih murah dulu. Iya. Zaman sekarang udah banyak yang bangkrut, ya kan? Iya. Jadi pengusahanya juga sedikit. Udah keluarin mataharinya. Ya Pak, permisi. Iya. Kalau ke sono tuh lewatnya tanggul sini ada begini. Oh gitu ya. Soalnya banjir sono. Banjir. Airnya hitam, airnya air jelek, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Sono itu banjir terus gudang. Oh. Kalau ke sono lewatnya gudang ini apa? Tanggul ini sono. Ya udah Pak, makasih. Aduh. Sekarang matahari udah keluar nih teman-teman. Asik nih kalau matahari udah keluar teman-teman. Kita akan motret santai-santai. Matahari sudah keluar, jadi kita mau ternyata yang asik-asik nih. Baterainya.
baterainya sudah, untung saya bawa baterai cadangan teman-teman. Lihat untuk nyetrit kita jangan lupa bawa baterai cadangan, karena kita nggak tahu kapan itu baterai mau lewat. Becekannya teman-teman, jangan lupa becekan selalu diambil, ada truk. Lanjut lagi ya teman-teman, kita lanjut lagi. Baterai cepet juga nih XF3, apa mungkin baterai bocor? Maklum ya teman-teman, nih kamera pinjem saya, jadi saya motret itu jangan lihat karena kameranya banyak ya teman-teman, kebanyakan ya saya pinjam juga, karena kalau saya koleksi segitu banyak juga duitnya nggak ada teman-teman. Oh, iya meong meong kucing. Kucing. Ya bro, di masih dekat-dekat situ tadi bro, dekat gua tadi makan itu. Nah bro. Oh, ada yang itu bro, ada yang mandi-mandi nggak? Nggak ada. Belum ada yang mandi-mandi ya. Oh ya udah, katanya di ujung bacek. Oh iya tuh. Teman-teman udah sampai ujung teman saya nih. Wah, itu matahari asik banget. Asik bu motretnya.
kasih lanjut ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin belajar street photography, yang penting setiap hari kita motret. Motret, 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 motret terus. Jadi kita fokus pada prosesnya, karena proses gak bakal mengkhianati hasilnya. Gitu ya teman-teman.